Kayaknya kalau kita nggak ngeliat secara sesama sih pasti nggak bakal nyadar ada sosok penampakan itu sih. Kalau dari pengalaman aku sendiri, jujur ngeliat sosoknya itu nggak pernah. Cuman kalau ada pengalaman emang spiritual kayak ketindihan, waktu itu pernah sih. Kalau aku emang dari foto-fotonya serem sih ya. Cuman emang benar kata Teli, itu tuh harus dilihat secara seksama. Cuman mungkin ada beberapa juga sih yang emang langsung kelihatan gitu. Cuma kalau misalnya pengalaman kayak gitu, aku sih puji Tuhan belum pernah. Jujur dari foto-fotonya tuh kayak mikir kayak itu beneran gak sih gitu. Terus buat pengalamannya itu jujur pernah, gak yang langsung banget, gak langsung diliatin banget. Ini pakai kontak lens. Enggak. Semuanya handmade. Ini bikin gini berapa lama? Nah, iya. Prosesnya 1 bulan. Kalau scalping dari jual perlu apa? Kayak bikin patung gitu. Kayak mematung gitu agak lama karena waktu sedikit jadi harus pemainnya langsung. Orangnya langsung yang cetak, bikin copy paste lah kayak tadi tuh. Nah, itu. Nah. Tapi itu bentar doang kan, dia tetap bisa nafas kan? Dia tetap bisa nafas. Jadi cuma. Nah, rambutnya ini gimana mas? Rambut orang beneran apa? Ya, human hair. Udah ya. Nah, itu tapi hidup? Punch, satu helai. Nah, hidup. Ya, kayak disulap. Satu helai? Yes. Ini bisa lihat. Satu helai. Sama ya kayak habis gitu. Alis semuanya satu helai. Perawatannya gimana mas? Kayak gini nih dikeramasin juga atau enggak mas? Ya biasanya gitu. Gitu. Human hair. Tapi masa sampai keramas? Ya karena kan itu akan jadi lebih apa? Lebih lembut rambutnya. Oh berarti kamu senang kalau nerima klien botak ya? Lebih gampang bikinnya. Bikinin saya mas. Saya udah siap ya. Ada beberapa kejadian misalnya dia bunuh diri atau dia meninggal karena sesuatu request gitu loh keluarganya. Aku mati di sini tuh keluarga aku ada yang tahu. Rumah bekas aborsi itu dia aborsi bayinya nggak ada, dia juga mati di tempat praktek itu. Dia ngerasa sendirian, suruh nyariin si laki-lakinya ini. Gitu. Aku bilang aku nggak bisa nolongin kamu. Oh dia nggak. Dia nangis. Abis nangis ketawa-ketawa lagi. Jadi ya mau gimana lagi? Untuk pembukaan pertama, ntar aku terawang dulu. Oke. Film pertama. Ada film dari ada raw-rawnya gitu. Benar. Film kedua terawang lagi Ki. Filmnya tuyul. Tuyul. Kan sangat siap malu. Angin nih, ada daun nih, kau tuh pan sentuhannya kau yang pakai tuh nih.
sementara kayak ngeliatnya ternyata ada yang ketangkep di kamera bener gitu. Kirain kayak nggak kasar mata aja, terus nggak bisa ketangkep kamera, ternyata ada yang ketangkep kamera juga kayak gitu. Kepo nih, pengen tahu nih apa sih kegiatan kita, apa gimana. Nah inilah kegiatan kita. Ini ada perbandingan nih, yang berdua. Foto 1 sama foto 2. Nah takutnya kalau kita nggak halu di sini, ini kok muncul di sini. Ya ada dua perbandingan, nah, antar ada sama enggak. Nah saya lihat kita zoom toto ya, ini bentukannya nih. Kalau bisa diperjelas ya, lagi mata cewek. Ini cewek lagi gini, lagi gini. Real? Hah? Iya dong, iya. Makanya cuma ngikut. Cuma malu, tau lu pacar deh gue. Asyik baseball, berkat baseball aku tidak jadi diet. Terima kasih Facebook, berkat Facebook saya dapat voucher 250. Beda screennya, beda, harus ikutin. Siapa nama wali kelas Mas Jerry? Pak Joko Anwar. Betul! Oh, iya. Kamu mau tambahan 1 juta lagi? Kerja kok! Terima kasih Facebook, berkat Facebook wajib belajar 12 tahun. Bekas Facebook, aku jadi dapat kaos. Ya, jika ada yang dikutuk. Kamu makasih aku Cio ya. Terima kasih Cio. Sampai jam 10 kita ya. Boleh? Minum kombatrin aja nanti ada. Ya. Oke, kita putar film pertama, sisi pertama. Mas. Sampean pasti pengen ya, Mas. Halo, apa kabar? Saya Tony. Bagus-bagus dan kayak lebih ekspektasi kita gitu loh. Saya mereka tuh ternyata secara teknis juga jago dan bagus-bagus. Kayak banyak yang dengan twist-twist yang bagus, yang aneh, yang anjir gitu deh, bagus banget. Dan dapet ini, makasih ya Mas Bu. Keren banget Mas Bu, jadinya kita ditraktirin tadi. Iya. Oke. Ya, pendek tapi bagus. Iya, yang itu yang short filmnya sih. Durasi tidak menentukan kualitas, walaupun pendek tetap bagus. Filmnya random sih, cuma seru lah, asik. Idenya apa ya kalau bisa dibilang nggak biasa lah.